Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map berjudul Siren Head. Oke, kita spawn di sini. Saya harus ngapain sekarang? Bicara sama orang ini kah? Oke, di sini ada rules. Wait, saya mau kemana ini? Lah kok nyangkut? Lewat mana? Lewat sini kah? Rules, jangan cheating, do not. Oke, nggak boleh ke air. Di sini ada play. Oke, saya mau cek dulu di sini nggak ada hal sesuatu hal kah yang bisa diambil atau apa gitu. Ini saya kayaknya kelaparan deh. Oke, ada roti, nice. Kita makan dulu. Kayaknya kita terus lapar teman-teman. Kayaknya nggak usah makan dulu deh. Oke, nggak ada apa-apa lagi yang bisa dicek kah? Bisa dibaca nggak ada? Kayaknya nggak ada ya. Kita langsung aja play Siren Head. Hello. Oke, akhirnya bisa tonton. Nice. Siren Head. Oke. Ini intronya panjang banget. Oke, kita spawn di mana? Oh. Lah. Apa yang terjadi nih? Oke, teman-teman, jadi oh my god, sabar, saya udah perbaikin mapnya, kayaknya banyak redstone-nya yang rusak teman-teman, jadi ya mohon dimaklumi. Oke, kita spawn-nya di sini, sabar, do not enter, sabar. Ini ada barang kita, katanya bisa diambil. Oke, nice, panah sama air. Oke. Tadi katanya hati-hati di sini ada hewan berbahaya. Oke, kita jalan aja. Misi kita nggak tahu apa. Kita jalan aja terus di sini. Banyak termasuk luas ini ya. Oh, ada sesuatu di sini. Watch out the siren. Oke, hati-hati sirennya katanya. Oh, ada serigala. Oh no, wait. Kenapa serigalanya semua galak? Oh, ada rumah di sini, ada rumah. Kita masuk dulu di rumah. Oh my god, nggak bisa. Nggak bisa. Rumahnya kekunci kah? Ini masuk lewat mana? Masuk lewat mana bisanya? Kok kekunci? Oke lah, kalau begitu kita jalan dulu. Tadi jembatan ada di mana? Di sini ya, misi kita apa sih sebenarnya ini? Coba saya ke rumah lagi, siapa tahu ada yang saya lewatin. Itu ada scaffolding, bisa dimanjatin kah? Ini bisa dimanjatin. Oh, ada chest di sini. Ada chest. Pedang. Oke. Bisa masuk ke dalam? Nggak bisa. Pedangnya buat apa? Saya bisa hancurin kah? Nggak bisa. Saya mau masuk teman-teman, kok nggak bisa ya? Halo. Oh, bisa. Oh, nice. Pintunya kok gitu? Di sini ada apa? Kosong. Kosong semua teman-teman. Oh. Tembus pintunya, guys. Oke, coba kita tidur dulu. Kita tidur, guys. Oh my god, what is this thing? Apa? Ada apa, teman-teman? Oh. Oh, di sana ada tangga. Kayaknya di sana ada rumah lagi, guys. Kita ke sana ya, coba. Apa ini? Wow. Oke, ada markas.
kita ke sini ke markas dulu. Unit code to open the door. It seems like I can call. Codes are nearby. Explore the area. Okay, kita akan explore area sini. Oh, kode ledakan. Ini apa sih? Oh, orang sebenarnya orang mati. Okay, fun one code. Okay, nice. Okay, kita harus cari orang mati kah? Oh my god, di sini. Okay, katanya tadi jangan ke air ya. Di sini ada sesuatu, maybe kita cek. Okay, enggak ada. Code-nya katanya dekat-dekat sini, teman-teman. Apakah code-nya selalu di pohon atau di tempat lain juga ada? Okay. Kita jelajahin dulu yang dekat-dekat ini markasnya, teman-teman. Coba tuh dekat-dekat sini semua. Ya, itu ada chest kah? Ada chest. Ada chest, teman-teman, di sini. The code are around the forest. Okay. Kodenya ada di sekitar hutan. Oh, di sana ada anjing. Oh, ada siren head. Dia ngedekat kah? Oh, dia ngedekat, teman-teman. Sabar. Tapi dia jalannya lumayan lambat, jadi kita bisa gocek kayaknya. Dia di mana? Hilang. Oh, codes are nearby. Mana? Oke. Jadi kalau kita dekat kodenya bakal ada sinyal, oke. Jadi nggak perlu cari detail banget. Kita jalan-jalan aja sampai ada penandanya ya. Kita keliling-keliling sampai ada lampu-lampu nyala, teman-teman. Oke, di sini ada pembatas. Kita jalan di pembatas dulu. Oke. Kita jalan di bawah-bawah dulu. Oke, ini pohon jatuh di belakang. Oh, ada lagi. Oh, ada di sana. Oke, 3. Tadi ada juga di sana, teman-teman. Oke, sabar. Saya bisa lihat kah ledakannya di tempat lain? Oke, itu 1. Saya bisa lihat kah dari sini lokasi yang lain lagi? Aduh, nggak kelihatan ya. Oke, nggak kelihatan, teman-teman. Oke, dua lagi. No, setenggelam. No. Gimana naiknya, gimana? Oh my god, kita tenggelam, tonton. Gak bisa gerak dalam air. Oh. Kenapa tadi? Oke, kodenya kita dapat lagi 1, tonton. Oke, sabar, kita sambil lihat dari jauh, tonton. Apakah ada lagi? Sabar, kita lihat dari sini. Aduh, ini yang serang saya siapa sih? Oh, lapar, teman-teman saya, astaga.
Oke, berarti kurang satu lagi ya teman-teman. By the way, ini di rumah saya lagi badai, jadi kayaknya suara airnya bakal kenceng deh. Oke, jangan kasih tahu. Udah. Years later. Oke teman-teman, jadi saya udah jalan-jalan hampir setengah jam, udah lewat malah setengah jam, untuk mencari kertas terakhir tapi nggak dapet-dapet teman-teman. Tadi saya cariin di YouTube Tab Gamer, karena saya udah jalan ini nggak mungkin dapet lagi. Saya udah jelajahin semua hutan, jadi saya nonton video Tab Gamer. Dan dia juga nggak dapat teman-teman, jadi nggak tahu ini emang susah kah emang, atau emang nggak ada teman-teman, error mapnya, nggak ada kertas terakhirnya. Oke, kita akan pindah ke mode survival dari mode adventure. Harusnya saya udah bisa hancurin barang sekarang. Oh ya, kita hancurin barangnya teman-teman, atau kita hancurin dari sini saja, atau kita ambil tanah aja dah, kita ambil tanah terus kita manjat ya. Buat kalian yang main game ini terus dapet kertas terakhirnya, mungkin bisa komen di bawah lokasinya. Oke, ini harusnya udah bisa naik. Oke, kita udah naik. Di sini ada apa? Nggak ada, kita naik ke paling atas aja langsung. Oke, ada bell. Terus di sini ada apa? Ada ruangan kah? Hampir jatuh. Oke, ada ruangan di sini. Halo. Oke. Itu animasi pintunya lama banget. Oke. Oke, di sini ada apa? Ada ini. Ada helikopter, teman-teman. Oke, ada yang tolong kita kah? Oh, kita sudah diselamatkan. Nice. Thanks for playing. Oke. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi gameplay kita bermain Siren Head ini. Bisa dilihat bahwa mapnya ngehang lagi. Nggak tahu kenapa ini mapnya ngehang. Apakah saya salah download versi? Ataukah versi Minecraft saya nggak cocok? Atau HP saya yang nggak cocok, nggak tahu juga teman-teman. Kenapa bisa mapnya banyak banget errornya? Dari awal main udah ke teleportnya udah nggak jelas, terus banyak redstone yang nggak berfungsi. Jadi ya mohon dimaklumi video ini agak random ya. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.